Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau membahas tata cara bonsai. Ini bonsai mangga dan medianya. Jadi kita bahas di sini cara menanamnya dengan dan medianya. Ya, kita siapkan dulu batu krakal, koral, batu kecil-kecil. Ini tujuannya untuk saringan. Ya. Ini calon bonsainya, bonsai mangga. Ini medianya, tanah sama sekam aja, enggak kita kasih pupuk. Ini ya, kita siapkan ember yang udah dilubangi, angkatnya. Ini lubangnya, kita lubangi cukup banyak pinggir-pinggirnya biar air bisa keluar sampingnya. Ya, kita masukkan krakal sebagai penyaring. Ini untuk menutupi lubang-lubang di ember bawahnya. Ya, sampai tertutup. Ya. Pori-porinya tertutup semua dengan batu. Dikit lagi, Mas. Ya, ini kita siapkan 2 ember. Masukkan batu. Ini dibuka untuk hasil cangkok susunya. Ini batang lumayan besar. Ini yang kemarin saya upload dengan judul bahan bonsai. Taruh sini aja, Mas, bekas batu, Mas. Ya, masukkan media ke dalam ember. Media ini sekam mentah. Kita menggunakan sekam mentah dan tanah. Kita isikan 3/4 atau setengah, tergantung anunya, kebutuhannya. Kita agak padatkan sedikit dengan cara dibanting, tekan, nah seperti ini. Nah, udah deh. Ya, ini kita cuci kokopitnya biar tahu seberapa akarnya banyak. Ini akarnya sudah banyak. Ini. Ya. Ya, kita masukkan ke ini, ke media. Nah, ini kita masuk. Ya, ini kita masukkan ke mana? Ke ember. Nah, ini diukur, jangan ini plastiknya jangan sampai ketutup, kita batasnya segini. Ya. Masukkan pelan-pelan. Ini kita ambil untuk batang yang besar. Batang besar. Kita juga ada batang-batang besar lainnya. Ini kemarin yang sudah saya tampilannya bagus, besar, akarnya banyak. Ini kita mau contohkan kombinasi lainnya seperti ini juga bonsai besar. Ini sudah di top working. Ini jenis yang lain, ini juga top working jenis yang lain. Juga besar, batang cangkok susu juga, cuman ini juga agak tinggi untuk penerbit. Dengan ukuran batang besar, prosesnya hampir selesai.
karena dia enggak langsung padat, dia busuknya lama. Kalau kita menggunakan sekam yang sudah jadi arang, itu cepat memadat. Jadi nanti untuk nambah medianya itu waktunya cepat sekali. Kalau ini bertahan cukup lama. Ya, terima kasih, semoga